Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannifu rahimahumullah wa danafa bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa qala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Untuk pertemuan kali ini adalah tentang fardunya wudu. Ya, fardunya wudu ada 6. Saya akan membaca. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi furudil wudu'i. Faslun menjelaskan, pasal menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu. Sittatun ada 6. Al-awwalu yang pertama an-niyatu niat. Itu niat. Yang pertama adalah niat. As-sani yang kedua. Yang kedua ghusul wajhi ma'aha basuh muka ma'aha beserta niatnya. Atsalitsu ghusul yadaini ma'al mirfaqaini basuh kedua tangan sampai sikut, kedua sikut. Arabi'u utawi yang nomor 4 mashu syai'in min basharatir ra'si yaitu ngusap sesuatu dari kulit kepala. Al-khamisu yang kelima ghusul rijlaini yaitu basuh dua kaki ma'al ka'bah ini sampai pergelangan. Sadisu yang keenam at-tartibu yaitu urut-urut. Pembahasan ini adalah menjelaskan tentang fardunya wudu ada 6. Yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah atau muka. Niat, nah yang pertama adalah niat. Niat itu di dalam hati ya, tidak perlu diucapkan ya, sunah diucapkan. Mawaitul du'a li rabbil hadatil ashuri lillahi ta'ala fardhu lillahi ta'ala ya, sunah. Lebih bagus diucapkan ya. Kalau misalkan tidak ucapkan tidak apa-apa ya, tapi yang lebih bagus adalah diucapkan. Yang kedua adalah membasuh muka. Muka ini adalah mulai dari atas ke bawah, itu mulai apa tumbuhnya rambut sini sampai sini ya, sampai jenggot sini, ini harus kena. Nah, ini terus mulai dari kanan kiri itu mulai ya sini ya, mulai kuping, pentol kuping ini sampai sini ini kena. Dan ketika membasuh wajah itu harus dengan niat wudhu itu yang kedua. Yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai ini, kedua tangan sampai sikut, kalau bisa dilebihkan. Yang keempat adalah ngusap sebagian sirah ini ya, kepala ini. Yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai ugel-ugel atau pergelangan, kalau bisa lebih. Yang keenam adalah tertib. Itulah tertib ya. Tertib itu adalah urut, mulai dari niat, basuh muka, basuh kedua tangan, ngusap sebagian kepala, kulit kepala, terus basuh kedua kaki. Nah, itu namanya urut. Ya. Kemudian perbedaannya antara basuh dan ngusaf. Kalau basuh, ghuslu itu air harus mengalir. Kalau ngusaf itu cukup airnya ditempelkan saja. Gitu. Itu perbedaannya antara ngusaf dan basuh. Mungkin itu pembahasan sedikit, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.